Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Babe Tech Channel. Oke, Babe kali ini mau update perkembangan pagar hidup untuk tetean ya teman-teman. Jadi 2 bulan sebelumnya Babe pernah nanam ya di sini, tapi waktu itu langsung mati. Kenapa matinya? Jadi ada dua hal. Pertama, karena memang waktu itu belum musim hujan. Yang kedua, ternyata ini ya, ini kan dalamnya berangkal semua. Jadi apa ya, akhirnya Babe nambahin tanah sendiri, kemudian Babe update lagi ya, Babe tanam lagi ya, dan ini baru sebulan. Jadi karena ada berangkal semua, tanahnya nggak ada, jadi akhirnya mati. Nah sekarang di musim penghujan ini Babe tanam lagi, kira-kira udah umur sebulanan ya. Kemudian Babe juga sistem nanamnya pakai polybag. Jadi Babe nanam dulu di puri pamulang, terus setelah udah mulai gede seger Babe pindahin dan jadilah di sini ya. Nah ini kira-kira udah sebulanan ya teman-teman. Jadi nanti ini tinggal nunggu rimbunnya ya. Jadi kalau udah rimbun, udah tinggi, kira-kira seginilah, baru Babe nanti pangkas, Babe rapikan lagi. Nah, sementara ini biarkan terlebih dahulu sampai benar-benar rimbun. Nah setelah Babe tanam ulang ya, ini sekitar udah sebulanan, udah alhamdulillah udah lumayan nih. Ini sekarang udah kelihatan seger banget. Nah konsepnya Babe bikin dua lapis ya. Yang pertama Babe buat pagar hidupnya di pertama pakai tetehan yang di sini. Kemudian yang kedua di sini pakai krokot merah. Nah krokot merah sendiri sebenarnya untuk yaitu melindungi cipratan hujan ya, karena belum ada kanopi. Bisa dilihat di sini belum ada kanopi. Jadi kalau hujan paling nggak udah terlindungi dari krokot merah ini. Kemudian baru lapis keduanya pakai tetehan ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah ini juga masih belum, nanti Babe masih terus Babe tanam ya. Jadi nanti dari sini terus yang ini juga sama, barisan ini Babe tanam juga. Nah kira-kira seperti itu. Oke mungkin itu saja update dari Babe untuk kali ini ya, untuk menanam pagar hidup dari tetehan dan krokot merah untuk lapis keduanya. Kalau ini nggak bisa tinggi ya, makanya Babe pakai ember bekas. Tapi nanti kalau udah rimbun, udah lumayan ketutup semua, jadi embernya udah nggak kelihatan. Yang jelas utamanya di tetehan ini, nanti paling nggak tinggi, nanti kalau udah rimbun Babe rapikan. Oke mungkin itu saja, semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.